New Pajero 2016, jadi kita sudah selesai pengerjaan untuk penggantian DRL original ya. Jadi aslinya dia sudah mengalami penurunan, jadi warnanya sudah menguning. Oke, lalu kita ganti dengan yang aftermarket punya ya, yang ada SIM running dan DRL-nya. Oke, coba tes nyala. Oke, jadi untuk pertama kali dia ada running-nya untuk welcome. Lalu dia kembali ke putih. Oke, coba SIM kanan. Oke, 0. SIM kiri. Oke, 0. Oke, mantap sekali. Oke, mungkin teman-teman ada yang mengalami kasus yang serupa. Jadi DRL originalnya dia berubah jadi kuning karena terbakar ya di bagian dalamnya. Kita kasih solusi untuk penggantian dengan DRL aftermarket yang ada SIM running-nya ya, jadi bisa turn signal-nya running. Oke, mungkin teman-teman ada yang mengalami kasus yang sama, kita bisa bantu. Thank you.